Lalu semua, berikutnya saya akan membuat konektor masker. Di sini kita membutuhkan itu 8 benang warna kuning dengan ukuran masing-masing 100 cm, 4 benang warna ungu dengan ukuran 200 cm, dan kita menggunakan bit yang 4 mm dengan 2 mm. Di sini saya juga akan membuat kancingnya seperti ini. Untuk kancing, kita membutuhkan 2 benang ungu dengan ukuran 20 cm, terus 4 benang kuning 20 cm juga. Sebelumnya mohon di-subscribe ke channel saya, tekan tanda lonceng, like dan komen. Oke, sisakan benang kurang lebih 5 cm atau 6 seperti ini. Oke, pertama ikat kuning ini seperti ini. Ikat ke sebelah kiri. Kemudian ke sebelah kanan, seperti ini, buat satu baris lagi. Sini juga dibuat satu lagi. Ini yang terakhirnya diikat juga. Kemudian yang untuk di tengah sini ada dua. Dimasukkan bit yang 4 mm. Seperti ini. Kemudian tali yang ini diikat dengan yang kuning ini, seperti ini. Terus dengan yang satu lagi yang ada bitnya. Selanjutnya, dua tali ungu dimasukkan ke sini. Ikatnya di double. Seperti ini. Satu lagi. Ya, sama juga di sini. Oke, setelah seperti ini, yang kuning diikat dengan ungu. Sampai ke sini. Oke, kemudian yang ini diikat dua-duanya seperti ini.
Lalu yang sisa dua ini diikat lagi dengan yang ungu. Ini ya udah seperti ini, hal sama juga yang sebelah kanan ini, kemudian yang kuning ini diikat seperti ini. Oke, terus yang ini juga diikat. Kemudian ini ditarik ke kanan, diikat dengan ini seperti ini. Di sini dimasukkan bit yang 2 mililiter satu. Seperti ini. Nah, sama juga di sini. Kemudian yang ini juga diikat. Seperti ini. Lakukan juga yang sini. Kemudian setelah seperti ini, diikat dengan yang ungu, pertama dengan yang ini, di bawah yang ungu tiga. Seperti ini. Terus yang kedua, seperti ini juga. Ini yang ketiga. Yang keempat. Sama halnya dengan di sini. Kemudian yang kuning ini, oke, seperti ini. Kemudian yang ini juga diikat. Satu, dua, terus juga sama seperti di sini. Dua. Lalu tali yang ini tarik ke sini. Oke, satu lagi juga sama seperti ini, kemudian diikat dengan yang ini. Sama juga. Selanjutnya prosesnya sama seperti yang ini tadi, masukkan bit. Kemudian ini diikat seperti ini. Oke. Sama juga sini, ini dimasukkan satu biji bit yang kecil. Kemudian diikat seperti ini.
Ini juga seperti ini, diikat. Oke, ini juga sekali lagi. Persis seperti setelah seperti ini, ikatannya dibalik. Juga sama seperti ini hasilnya. Kemudian ikat yang kuning lagi dengan yang ungu ini. Kemudian di sini dimasukkan satu buah bit yang kecil. Seperti ini. Sama seperti ini pengerjaannya. Oke, seperti ini kerjakan juga sama yang sebelah kiri. Setelah seperti ini, ulangi lagi buat yang ini juga ikutin terus seperti yang di atas tadi sampai secukupnya. Oke, udah seperti ini. Nanti tinggal pemasangannya kancing di sini nanti. Sekarang saya membuat kancingnya dulu. Oke, ini dimasukkan seperti ini. Diikat terus, diikat ke sini juga, dibalik ini. Seperti ini, kemudian diikat juga. Ini kemudian benang kuning yang 20 cm. Double ikatnya. Oke, di sini dua. Seperti ini, kemudian ini diikat di baris dua. Sampai ke sini. Ini diikat. Ini juga sama. Dia masukkan bit yang 4 mm ke dalam dua benang. Seperti ini. Oke, di sini juga sama. Kemudian ikat ke sini.
juga. Di sini seperti ini kancingnya, sekarang tinggal pemasangannya. Untuk pemasangannya gunakan ini untuk menarik benang, kemudian seperti ini. Tarik satu lagi dari arah berlawanan. Oke. Oke, seperti ini dia, ini kancingnya. Oke, terima kasih.